Nice, nice, my bro. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Halo, bro. Jadi kali ini Ocha mau mereview skin mythic terbaru IM2, bro ya. Ini senjata baru rilis, langsung dikasih mythic-nya, bro ya. Dan ini parah banget iron set-nya, men ya. Benar-benar jauh banget sama skin biasanya, bro. Ocha enggak tahu lagi sih. Aduh. Nih, bro. Ocha lagi di training mode. Lihat tuh ya. Iron set-nya, bro. Parah banget, bro. Kacau sih ini. Enak banget iron set-nya ya. Beh. Kacau. Dan kalian bandingin deh sama yang IM2 biasanya nih. Tuh, ya. Ini tuh kayak Swordfish, bro. Asli. AR-nya mirip Swordfish, mirip banget. Ya, menurut Ocha lebih better ini sih ya. Kayaknya lebih sakit ini sih menurut Ocha, bro. Nah, tapi iron set itu parah banget perbedaannya. Yang mythic sama yang biasanya, bro ya. Ocha kira nasibnya bakal sama kayak Swordfish juga, kalian tahu nggak? Yang Ocha review kemarin, yang Ocha bilang skin paling sampah itu dari Swordfish. Karena iron setnya tuh, wah bener-bener dikasih yang scope kayak gini juga nih ya. Yang kayak gini menurut Ocha nggak enak banget sih, bro. Jadi beruntunglah kalian yang punya skin mythic-nya di M2 ini, bro ya. Lumayan lah menurut Ocha skinnya, bro. Dan ini juga senjata sakit sih. Gokil. Coba kita tes di sini. Tuh, 36 ya. 36 cuy. Ya. Gila gak, bro? 3 hit nih senjata. Nembak badan. Nembak kaki juga tuh. 3 hit, bro. Parah ya. 30. Jarak jauh 4 hit lama, bro ya. Oke. Yuk, Ocha pengen langsung aja, bro, main ke ranked. Let's go. Kita yang strike, bro. Efeknya sih bagus ya. Hehehe. Mana? Dibawa kemana nggak tahu dah itu. Ya. Yuk, bro, let's go. Kita langsung ajar saja. Kill. Sakit sih. Mantap sih. Ya. Senjatanya berat tapi. Woi, kaget aja. Ah, asyam ya, bro. Nice, good job. Mantap, bro. Satu-satu. Let's go. Mati lagi deh, bro. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Mati lagi deh, bro. Kita kasih paham ya. Enak ini asli, aduh sakit. Nice. Wah, Ocha dibokong, bro. Oh my god. Oh my god. Point identified. Capture the objective. Ada orang. Enemy UAV spotted. Mantap jiwa. Hostiles have the hard point. Nice. Nice, bro. Friendly shock RC is coming. Wah. Wih, gak mampan, bro. Sih Ocha asap. Sakit juga ya. Ya, 3 hit sih. Kalian lihat tadi lah damage-nya. Nice. Ah, dari sana. Ah, sama bro matiin Ocha. Yap. Enemy's advanced UAV is online. Nice. Good job. Good job. Enemy UAV spotted. Hardpoint. Sakit banget, bro.
Nice, ma bro. Good job. Lagi musuhnya ya. Ayo jangan lupa diinjak bro, jangan lupa diinjak. Nice. Full kill. Nice. Mantap mah bro. Gimana ya musuhnya ya? Mati lo. Di bawah tuh, dia spawn bawah coy. Mati Oce mah bro, sakit banget wey. Gokil. Nice. Good job. Kill. Mana musuhnya? Wih. Astagfirullah, mati gak tuh. Baru aja Oce bokokin bro. Ayo semangat. Good job. Oce pengen ke slide padahal tadi mah bro, tidak. Aduh, di wallbang lagi ketahuan Oce bro, bro. Sial. Mati lo. Gokil. Buat ngeras juga enak ya. Enak dah kalau pakai mitiknya yang ini. Macam TP to win kali bro. Kalem. Wih. Astagfirullahaladzim, itu ultinya ganggu bener bro. Tapi kita tetap menang mah bro. Santuy ya. Wih, aduh ulti gak tuh? Ampun. Duh bro. Nice. Nice, good job. Ahahai, rata mah bro. Endingnya sangat bagus ya. Iya mah bro, Oce udah di down game. Let's go. Ayo, kita coba main Descendi sekarang ya. Nggak afdol kita nggak coba Descendi mah bro. Harusnya Descendi agak berat ya. Ini ferretnya lemot sekali bro. Oke, kita coba dulu ya. Ini adalah rutinitas. Halo. Lagi di skin mythic. Weh, gak mati weh. Sumpah, gak hitung alet kayaknya. Aneh, gak mati mas. Siapa yang naro trip main di situ bro? Wah lu bener-bener ya, lu yang nonton ini naro trip main di sini parah banget lu. Nice work. Good job bro. Ayo. Wih, ada kilometik tuh. Mati dia mah bro. Wah, sih mantap banget. Mana musuhnya? Nah, jadi nggak plan lah gue. Sebenarnya kalau buat mainnya dia Oce kurang sih ya, walaupun Oce ngekill barusan mah bro. Nah, karena fire rate-nya di SND itu penting sekali soal fire rate bro. Sangatlah penting. Oke. Okay.
Lebih beta Krik atau M13 lah. Nice. Sakit banget bro. Oh, good job. Itu kalau kayak satu ilmu sniper sudah kelar lah riwayatku bro. Kayaknya gue kalau pakai ini gak ngekill deh. Ya, kita pakai skin biasa ini mah bro. Ini tuh bener-bener skin yang paling parah weh. Serius. Mati nih mah bro. Kita harus main santai ya, GG. Kalem bro. Sebenarnya sih Ocha pakai skin apapun jadi sih. Cuman tetap aja mah bro. Ini sangat tidak adil ya. Yang paling tidak adil dari sekian Fennec kilo yang ada mitiknya. Ini paling gak adil bro. Serius. Mitik ini parah bro. Oh my god. Udah dapat 2 tuh. Ayo, tinggal kita kelarin aja teman-teman kita ya. Astagfirullah ya. Kita menang mah, bro. Oke, satu lagi. Kira-kira di mana lastnya? Siapakah yang akan mendapatkan musuh terakhir? Nah, ini dia. Di broken wall itu, broken wall. Oh. Ah, nice. Good job, Mambro. Good. Yah, jadi ini Mambro gunsmith yang Ocha pake, Mambro. Di antaranya attachment-nya Agency Suppressor. Terus pake Ranger. YKM Lightstock. 40 round extended magazine. Sini, sturdy grip tape ya, Mambro. Misalnya kalian gak pake mythic ya. Nggak tahu sih, ini Ocha saran pake red dot set atau enggak. Kayaknya sih harus pake red dot set, Mambro ya. Misalnya kalian mau korbanin salah satu attachment kalian untuk red dot set. Menurut Ocha yang harus dilepas diantara Ranger atau nih sturdy grip tape ya. Dah itu aja sih menurut Ocha. Yap. Oke mah bro, makasih banget nih udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng mah bro. Dan untuk kalian yang pengen beli akun CODM langsung aja follow Instagram @kitajublin. Di sana ada game lainnya nggak cuma CODM aja, pasti Sultan. Atau kalian pengen jokiin akun kalian, kalian gak legend atau kalian butuh bantuan untuk push kemo kalian, langsung aja follow Instagram @kitajublin. Oke, see you mah bro, dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.